mahasiswa Universitas Lampung, yang tergabung dalam kuliah kerja nyata KKN, yang saat ini berada di Desa Teba Jawa, adakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat, Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu mahasiswa UIN Raden Inta Lampung. Kami di sini lagi ada program KKN di Kecamatan Kedondong, Desa Teba Jawa. Di sini kami beranggotakan 13 orang. Di sini dalam satu kelompok ada 13 orang. Di desa ini diberikan dari kampus ada 2 kelompok, jadi totalnya semua 26 orang. Kami salah satu dari kelompok B, kelompok 182. Kegiatan gotong royong ini dilakukan atas inisiatif mahasiswa KKN dan pemerintah Desa Teba Jawa untuk membersihkan beberapa ruas jalan untuk menciptakan kebersihan lingkungan Desa Teba Jawa. Terlihat kekompakan masyarakat dan aparatur desa juga mahasiswa KKN ikut serta bersama-sama melakukan gotong royong dengan semangat. Dan hari ini kita kegiatannya lagi gotong royong, bisa dilihat tadi udah gotong royong dan sekarang ini lagi pemasangan bendera untuk di jalan-jalan raya ini. Kemarin kita waktu ya tanggal 11 kita nyampe di sini disambut oleh kepala desa dan beserta stafnya di kantor desa sangat meriah sekali ya, dan kita diterima dengan sangat baik dengan diterima dengan disambut dengan baik banget juga di kepala desanya sama sekdesnya juga ada Pak Amrullah. Beliau itu tuh orangnya yang sangat tegas dan dia sangat mengayomi beliau pada masyarakat juga, termasuk juga kita orang yang merasakan KKN di sini alhamdulillah rasa kepeduliannya tuh luar biasa ya. Dan beliau juga sudah ingin membantu juga beberapa program kerja kita juga ke depannya nanti. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan bidang ekonomi hasil kapasitas masyarakat dan pendidikan, harapan juga disampaikan oleh Bapak Amrullah selaku Kepala Desa Teba Jawa, khususnya Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan bantuan pemerintahan Desa Teba Jawa, karena perekonomian di sini di dalam angka kekurangan. Bapak Amrullah selaku Kepala Desa Teba Jawa berpesan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang melaksanakan KKN ini, agar bisa menjaga nama kampus dengan baik. Selalu tubuhkan rasa kekompakan selama melaksanakan kegiatan, semoga nanti setelah kalian pulang ke kampus usai KKN ini, akan mendapatkan pengetahuan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, sebagai bekal kalian setelah menjadi seorang sarjana kelak, ungkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya nama Amrullah, Sarjana Ilmu Pemerintahan, selaku Kepala Desa Teba Jawa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Alhamdulillah pada hari ini mengadakan kegiatan khususnya untuk menghadapi hari ulang tahun Kabupaten Pesawaran dan untuk menghadapi hari besar, hari kemerdekaan 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hari ini kami melaksanakan salah satu kegiatan gotong royong bersama masyarakat, aparat desa, dan seluruh anak-anak mahasiswa KKN, UNILA, dan UIN, Bandar Lampung. Menurut Ketua Kelompok KKN Universitas Lampung yang berada di Desa Teba Jawa, kegiatan gotong royong ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara mahasiswa dan masyarakat. Rombongan KKN keseluruhan 26 orang, yang saat ini ditugaskan dari desa menjadi 2 kelompok, dalam satu kelompok 13 orang, untuk menyelaikan tugas masing-masing yaitu pemasangan bendera dan bersih-bersih di lingkungan masyarakat Desa Teba Jawa. Ya, harapan kami semoga KKN kami bisa berjalan dengan lancar sampai waktu yang ditentukan dan kita dapat memberikan nilai positif, manfaat positif pada masyarakat Teba Jawa di sini. Ya, betul. Selain itu, kegiatan gotong royong ini bisa memupuk kesadaran masyarakat dalam menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman, sehingga terciptanya desa yang peduli lingkungan dan kesehatan. Kegiatan gotong royong ini disambut baik oleh Kepala Desa Bapak Amrullah. Menurutnya kegiatan gotong royong ini untuk menyambut hari ulang tahun Kabupaten Pesawaran dan hari besar kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang akan datang. Saya Kepala Desa Teba Jawa, pada kegiatan tahun 2023 ini mengadakan kegiatan ataupun kemasyarakatan di bidang ekonomi,
terus bidang apa namanya pendidikan dan lain sebagainya untuk meningkatkan kapasitas ataupun hasil masyarakat. Dalam kegiatan tersebut warga memberikan apresiasi kepada tim KKN Universitas Lampung dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Saya kepala desa berharap untuk ke depan khususnya kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan berupa bantuan dan lain sebagainya untuk meningkatkan ekonomi khususnya masyarakat Desa Tebajawa yang pada saat ini di dalam angka kekurangan khususnya di bidang apa namanya ekonomi. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.